Tidak akan mungkin bisa melakukannya. Hanya ibu dan kamu yang bisa melakukannya. Bu, ibu memang ratu sihir yang terkenal dan sakti. Tapi mengapa ibu tega membiarkan dahiku ini memar? Oh, rasanya sakit sekali. Bu, tolong obati dahiku ini. Ya ampun, ibu sampai lupa. Kenapa tidak kamu ingatkan dari tadi? Baiklah, ibu akan sembuhkan kamu ya. Gimana sayang? Masih sakit? Tidak bu, aku sekarang sudah sembuh. Tapi bukan berarti anak itu lolos dari hukumanku kan? Bagus, itu baru namanya anak ibu. Sekarang kamu istirahat ya. Tuhan, mengapa kau timpakan ujian yang berat ini kepadaku? Hei, Angsa. Tampaknya kamu udah berubah. Hei, Angsa, mau kemana kamu? Hei, sini kamu. Hei, mau kemana? Ambil sini enggak? Yes, dapat. Kamu ketangkap. Aduh. Mau pergi kemana? Laila, tadi minta ini aku rebut bu.
Dengan keris ini, kamu bisa melakukan apa saja. Gunakanlah untuk kebaikan. Keris itu peninggalan seorang kesatria yang bernama Panji Semiru. Dia pikir aku... Oke, Dan. Tunggu dulu ya, Pak. Iya, Dan. Mau apa dia ke sini? Hai. Hai. Itu angsa milik kalian. Iya, ini angsa milik kami. Kalau boleh, aku mau beli angsa itu. Boleh. Angsa tadinya. Ini. Aduh. Ini ambil. Mari, Dan. Terima kasih, Pak. Iya. Angsa yang manis, aku akan membuatkan kandang untukmu. Tenang, Dan. Pak Parto yang buat kandangnya, ya? Oke. Oke. Maafkan aku ya, Angsa. Kau terpaksa aku ikat di sini. Jangan bersedih ya. Aku hanya takut kau lari dariku. Kapan selesainya, Pak? Mungkin nanti sore karena angsa ini selesai, Dan. Jangan terlalu malam-malam ya, Pak. Kasihan angsa ku terikat kakinya di sana. Pokoknya beres, Den. Sore ini kandangnya akan selesai, Den. Bener ya, Pak? Iyalah. Kandang angsa buatanku selesai juga. Lumayan, tidak jelek-jelek banget. Loh, kok juragan kecilku tertidur? Waduh. Den, bangun, Den. Kandang angsanya sudah jadi, Den. Yang benar, Pak. Coba itu lihat. Oke, aku akan mengambil angsanya dulu ya, Pak. Iya, cepat sana, Gi. Oke. Pas sama angsanya. Bagus. Hah? Angsaku? Angsaku? Pak Parto! Pak Parto! Iya, Den. Cepetan dong, Pak Parto! Ada apa sih, Den? Angsaku hilang. Loh, kok bisa? Larinya kemana? Nggak tahu. Bapak cari aja angsaku. Yaudah, Bapak cari ya. Sini, sayang. Isabel, kamu kemana aja selama ini, sayang? Mama dan Papa sangat mengkhawatirkanmu. Sudah lama, jangan ditanya-tanya dulu. Iya, Pak. Sekarang mendingan Mama mandiin Isabel. Iya, Pak. Terus, siapin makan. Nanti kita makan sama-sama. Isabel kan sudah lapar. Iya, Pak. Ayo, sayang. Ya, Tuhan. Terima kasih, ya, Tuhan. Kau telah mengembalikan putriku satu-satunya pada kami.
Terima kasih, Tuhan. Sayang, kamu kenapa? Kok lesu gitu? Hei, kamu kenapa? Angsa aku hilang. Angsa? Angsa? Angsa yang mana? Tadi waktu aku jalan-jalan sama Pak Parto, aku membeli angsa yang berbulu indah dari orang-orang kampung. Sekarang angsa itu entah kemana. Oh begitu, ya udah gak apa-apa. Sekarang mana Pak Partonya? Den, 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 Den. Sudah Bapak cari kemana-mana, tapi angsanya tidak ada. Maafnya Tuan. Pak Parto. Aduh. Ya udah, gak usah sedih gitu. Besok kita cari lagi angsanya. Kalau nanti gak ketemu, kita beli lagi, oke? Okay? Tidak ada yang bagus dan secantik angsa itu. Betul, Nyonya. Ah, sudah-sudah, lain waktu kita cari ya. Ya sudah. Permisi, Nyonya, Tuan. Ya udah, ah, ya sudah. Sedih lagi. Yuk, masuk yuk, ayo, Pak. Sekarang kamu bobo, sayang. Maafkan aku ya, Ma. Aku telah membuat Papa dan Mama khawatir. Gak apa-apa, sayang. Besok kamu bisa cerita lagi sama Mama dan Papa. Apa, mengapa, dan kemana kamu selama ini, ya? Selamat tidur, sayang. Isabel sudah bangun, Ma? Belum, Pak. Kelihatannya putri kita lelah sekali. Sebentar ya, Mama bangunkan. Ah, oke. Okay. Isabel masih tidur lelap. Tidak usah dibangunkan dulu. Enggak apa-apa, Pak. Ya. Isabel? Hei. Kenapa ada angsa di tempat tidur anakku? Kamu di mana? Ibuku pasti nggak tahu bahwa aku ini anaknya. Ibu, maafkan aku. Isabel? 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 Loh, angsanya mana? Isabel? Isabel? Pak? Pak, Isabel tidak ada, Pak. Maafkan aku, Papa, Mama, aku harus pergi. Pak, Pak, putri kita, Pak, putri kita. Kenapa putri kita, Ma? Kenapa? Isabel, Pak, Isabel, Isabel hilang lagi, Pak. Apa? Papa, Mama, aku tak ingin kalian bersedih dengan nasib yang tengah menimpaku ini. Kemana aku harus pergi? Oh tidak, malam sudah hampir jatuh. Apa yang harus kulakukan? Aku harus kembali ke hutan gaib untuk mencari Ratu Peri. Ya Tuhan, bagaimana aku bisa kembali ke wujudku semula? Apa yang harus aku lakukan saat ini? Mengapa nasibku malang sekali? Isabel, kenapa kamu bisa kembali ke sini? Apa yang terjadi? Wah, panjang ceritanya Ratu Peri. Tapi sekarang tolonglah balikan aku ke wujudku semula. Maafkan aku, Isabel. Aku tidak bisa melakukannya. Semua ini di luar kekuasaanku. Memangnya kenapa, Ratu Peri? Ketahuilah, Isabel. Sihir Sakira hanya bertahan di siang hari. Jadi, kamu bisa merubah diri menjadi sosok manusia kembali? Saat matahari tenggelam sampai matahari terbit kembali. Benarkah itu, Ratu? Iya.